terima kasih kepada Bapak juga Dino. Ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada penceramah kita Bapak Haji Muhammad Syauqi bin Kiai Haji Zaidudin MZ. Untuk acara selanjutnya, mohon suasana yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Syauqi bin Kiai Haji Zaidudin MZ. Untuk Bapak Haji Syauqi, kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'du. Hadratil mukarram wal mukhtaramin, para alimil ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, yang tanpa mengurangi rasa mulia saya tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, wabil khusus remaja masjid Al-Ijabah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik saya sekalian, para calon penghuni surga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru juga nyampe udah disuruh naik. Pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka memperingati Muharram, tahun baru Hijriah. Tahun baru berapa sekarang? 1437. Ya, itu. Dalam kesempatan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu buah hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kiai minta maaf, saya enggak ngomong panjang lebar, cuma nyampein satu hadis saja. Ya Bu ya. Bu. Jadi cuma satu hadis saja. Insyaallah selesai 5 menit. Emang sampai jam berapa ini ngajinya? Jam 12. Bang, saya kasih tahu bang. Saya kasih tahu ya. Ceramah itu yang bagus, yang sedang-sedang aja bang. Ceramah gak boleh panjang lebar pak. Kalau apa itu? Ada yang percaya? Iya mau gue kalau ngomong mau ngomong aja kalau gue demen. Jangan pakai gelas digantingin. Iya, alhamdulillah. Baginda Rasulullah dulu pernah bersabda, saya di zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh. Wa la yabqa minal Quran illa rasmuh. Masajiduhum amirah walakin kharabum minal huda. Akan datang nanti zamannya, kata baginda, di tengah umatku ini di mana Islam cuma dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan,
masjid-masjid bagus, musola besar, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Bukankah hal ini sudah mulai terjadi di antara kita sekarang ini? Islam cuma dikenal sebatas cerita. Kalau kita mau sadar, Pak, kalau kita mau ngeh, bahasa sini mah ngeh ya. Kalau kita mau ngeh, agama-agama orang lain kalau ingin menghancurkan Islam di Mampang ini pada umumnya, enggak perlu nurunin bom. Enggak perlu pakai nurunin tentara. Kenapa? Kita umat Islam di kampung kita ini mayoritas. Mereka bakal berpikir dua kali. Tapi mereka licik. Mereka gunakan strategi dan taktik habis-habisan untuk menghancurkan Islam di kampung kita tercinta ini. Apa strategi yang mereka terapkan? Tiga yang mereka terapkan strategi untuk menghancurkan Islam. Jadi dalam rangka Muharram ini hijrah kita memperbaiki. Yang pertama, strategi yang mereka terapkan untuk menghancurkan Islam di kampung kita, pertama, dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Bukankah ini sekarang sudah mulai terjadi, Bang? Betapa anak-anak kita, adik-adik saya, generasi muda Islam kita sudah mulai dijauhkan dari agamanya sendiri. Tanpa kita sadarin, tiga hal kita sudah terjajah bisa-bisa, Bang. Tiga hal, paling sedikit tiga hal. Food, fan, fashion. Sadar apa enggak dalam tiga hal ini kita sudah dijajah? Coba. Yang pertama food, makanan. Coba kita lihat di sepanjang jalan yang namanya fried chicken, spaghetti, pizza, hamburger, hot dog, stick. Saya dulu kecil taunya stick buat main golok, Bang. Sekarang dimakan. Loh, Bu. Yang namanya fried chicken, ini kan adik-adik saya demen banget ngegarisin ya. Udah nyampe latar rumah kita, benar ya? Sementara makanan tradisional kampung kita, ongol-ongol, dodol, geplak, wajik, kue talam. Dulu saya kalau masuk sini sama orang tua saya, dulu lagi masih kecil ya. Terakhir orang tua saya 2011 ya, maulid ya. Kalau masuk sini dari dulu orang tua saya, itu kalau ngaji pasti ada kue talam di depan. Dan sekarang kue talam, apalagi Betawi. Betawi banyak di sini. Gua Betawi kan kuenya tuh paling banyak, Bang. Ya, biji tapang lebaran doang keluar. Kayak bener-bener putri salju. Apalagi Betawi, kuenya kan paling banyak Betawi ini. Ya, Bu, banyak gak di sini Betawi? Saya mau bilang, Betawi mah kang bohong, Bang. Ya biarin, gua ngomong turut-turut. Betawi kang bohong. Lebaran kemarin saya main ke mancing saya. Saya lihat ada kaleng biskuit, tak dibuka rengginang, Pak. Betawi itu lagunya tuh. Ampun dah. Lain rengginang akarnya akar kelapa. Itu yang pertama tuh, yang sudah terjajah bisa-bisa. Tanpa kita sadarin, makanan-makanan asli kita nih gabus pucung. Gabus pucung udah jarang banget sekarang. Lah kalau kita mau bicara kesetaraan, kalau yang namanya fried chicken bisa masuk kampung kita, Bang. Emang apa omolokol nggak bisa kita ekspor? Benar nggak? Kalau yang namanya pizza, makanan tradisional Itali bisa masuk ke kampung kita, emang apa gabus pucung gak bisa kita taruh di sana? Sumur udah dalam, kita gali. Ini zaman dimana orang miskin modalin orang kaya. Hati-hati. Dampak negatifnya adalah sekarang ini mau jadi ustadz mau gampang banget, Bang. Dulu, apalagi orang Betawi, kalau mau jadi ustadz, yang namanya anaknya mau jadi ustadz, minimal harus nyantren dulu 3-6 tahun. Pulang dari pesantren, kalau ada rezeki lebih, diberangkatin tuh ke Mekah Madinah untuk belajar lagi. Pulang harus ngajar alif-alifan, baru disuruh ceramah ngisi khotib Jumat, baru bisa dipanggil ustadz. Sekarang,
Ustadz itu cuma berdasarkan polling SMS. Benar-benar ini. Ya kan? Pilih Ustadz A, ketik rek spasi tek 2000. Tanpa kita sadari, Bang, kita modalin orang kaya tuh. Itu kalau satu. Nah, ini kalau sekampung ini. Berapa duit yang udah kita keluarin? Hati-hati, ini zaman entertain. Apa mau jadi apa udah kagak jelas sekarang, coba lihat. Sekarang nih, Bang, pemain band aja pada pakai sorban. Apalagi Ramadan. Ya, pemain band pada pakai sorban, lah pemburu hantu pakai imamah. Ntar kayaknya suruh pakai helm memangnya. Ini zaman udah kagak jelas, hati-hati. Ini zaman sekarang banyak racun bermerek madu. Terutama buat ibu-ibu, hati-hati, Bu. Ya, Bu. Judulnya cakep banget, Pak, madu. Isinya racun. Minyak babi cap onta. Halal apa haram? Haram. Cuma kita sering tertipu judul. Judulnya cakep banget, onta. Isinya babi. Hati-hati. Bu, saya mau tanya sama ibu nih. Kalau ada racun, ada madu, ibu pilih di racun atau di madu? Pikirin dulu, jangan langsung ngomong. Dua-duanya racun banget. Hati-hati. Ayo, deh, melalui Muharram nih, tanamkan kembali nilai-nilai iman dan keagamaan dalam rumah tangga kita. Tanamkan kembali. Ini sekarang, Pak, nasib pondok-pondok pesantren, yayasan-yayasan pendidikan Islam kita sekarang nih, nasibnya kan la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Kenapa? Karena kita, Bang, sebagai orang tua turut berperan di dalamnya. Kita gak pernah bangga anak-anak kita masuk di pondok pesantren. Kita gak pernah bangga anak-anak kita masuk di yayasan-yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa? Anak kita masuk di sekolahan-sekolahan bonafit walaupun notabene-nya punya non-muslim. Ada kejadian. Suatu pagi ada dua orang ibu-ibu, Pak, lagi ngobrol di depan rumah saya tuh, di Gandaria. Kalau di Gandaria, Pak, ibu-ibu kalau lagi ngobrol biasa itu sama Kang Sayur. Di Gandaria, di sini mah insya Allah sama. Lagi ngobrol dua orang ibu-ibu nih, Pak Mina sama Pak Ija. Ada Pak Ija sini. Saya dengerin aja dari depan rumah. Pak Mina, apa Pak Ija? Saya denger anak empok kalau dimasukin pesantrennya. Iya. Emang apa kok? Apa itu pesantren? Norak, kampungan, kuno, fasilitas nggak komplit, ruang kelas kagak ada AC-nya. Kapan kesian bocah gue belajar kegerahan nanti? Untuk bayaran kadang-kadang mahal lagi. Terus anak empu di sekolah ini mana? No, di sebelah sono no, ada sekolah munafik. Walaupun punya non muslim nggak apa-apa dah. Fasilitas komplit. Ruang kelas ber-AC, apalagi untuk masyarakat muslim kadang-kadang dapat beasiswa loh, alias gratis. Dengar kalimat terakhir saya keluar, Pak. Saya bilang sama mereka, Pak, apa Ji, untuk apa kita punya anak pinter tapi kalau calon kafir? Ya, Kok ibu-ibu saya ini saya tanya, ibu pilih mana kalau punya anak? Pinter kagak bener apa bener kagak pinter? Dia berisik nih. Punya anak biar pinter asal bener. Tapi kalau pilihan itu kagak ada, Bang, merasa-rasanya lebih baik dia bener kagak tapi pinter, Bang. Lebih baik dia benar kagak tapi pinter. Kenapa? Masih kepake tuh di masyarakat. Bang, itu si Fulan tuh, Bang, biar dia kagak pinter, tapi benar dia, no.
disuruh ngurusin keuangan masjid, dia jujur dan amanah. Disuruh ngurusin yatim, yatimnya pada gemuk-gemuk. Disuruh ngurus janda-janda tua pada sehat-sehat. Disuruh ngurusin janda muda, kawin lagi. Arahkan aja. Janda muda mah kagak usah diurusin, Mak. Udah banyak dewan penyantunnya. Kan masih lumayan, Pak. Masih kepake di masyarakat. Daripada orang pinter kagak bener, dia jadinya nginterin orang. Coba lihat. Benar enggak? Ini Indonesia sekarang bangkrut habis-habisan. Utang sudah hampir 3.000 triliun. Kenapa? Karena yang ngurus orang pinter kagak bener. Disuruh ngurusin hutan, malah bakarin hutan. Ya enggak? Disuruh ngurusin laut, milih jadi bajak laut. Disuruh ngurusin beras, rame-rame jadi kutu beras. Maaf banget. Ini sekarang jatah beras raskin untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ini kan udah mulai dijualin. Hak untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu sekarang sudah dijualin beras raskin. Kenapa? Orang pintar kagak bener. Lagian di mana-mana wakil kagak ada kagak lebih tinggi dari yang diwakilin. Wakil mah kagak bakal lebih tinggi, Bang, dari yang diwakilin. Wakil RT, masa iya lebih tinggi dari RT? Benar nggak? Pak lurah nggak mungkin lebih tinggi dari Pak Camat, Pak. Wakil lurah nggak mungkin lebih tinggi dari Pak lurah. Lo ini ke wakil rakyat, mereka mau jauh lebih tinggi dari rakyatnya. Coba wakil-wakil rakyat kita lihat, Bang. Titelnya bereron. Mulai dari S1, S2, S3, S Poden, S Teh Manis, MPD, PhD, PPD, Damri, Mayasari Bakti. Tapi dari sekian banyak itu mereka enggak sadar bahwa titel yang pasti akan mereka sandang nantinya almarhum. Semua kita punya pertanggungan jawab nih. Nih semuanya yang hadir pada malam hari ini nih di masjid ini. Nih kan pada calon-calon jenazah. Loh, abang-abang saya deh, bakal mati gak? Mati. Ibu, Bu, bakal mati gak? Mati. Saya belakangan. Dan semua kita cuma sebatas perantau, Bang, di bumi Allah ini. Semua kita cuma perantau. Bodoh orang yang kalau dirinya dia seorang perantau tapi gak pernah mikirin pulang. Bodoh ngerti bodoh. Bego. Bego tahu bego. Bloon. Bloon paham bloon. Minum es ditiup. Dan dia kira ngebul panas. Itu bloon tuh. Bodoh orang yang dirinya cuma seorang perantau tapi enggak pernah mikirin pulang. Pulang kan seharusnya girang, Bang. Orang pulang tuh seharusnya seneng loh. Nih contoh, selesai Muharraman kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang tuh seneng apa kagak? Kenapa seneng? Karena mau pulang, abang-abang bisa ganti celana pendek, mama saya bisa copot kerudung, ganti daster. Orang pulang seneng. Besok hari Senin, adik-adik saya masuk sekolah. Di sekolahan ada guru galak banget. Entah masuk kelas ada pengumuman di papan tulis, ibu guru gak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Seneng apa enggak? Pada mumpul meja. Kenapa? Saking girangnya mau pulang, Bang. Lebaran masyarakat pulang mudik. Yang mudik pada seneng apa enggak? Kenapa seneng? Karena mau pulang. Terakhir selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak?
Ragu-ragu. Ah, ibu gak konsekuen nih. Lempengan pulang yang terakhir ragu-ragu. Apa sih bang yang kita pulang bikin pulang kepada Allah tuh berat? Kayak ada ngegayut di hati nih. Satu yang paling utama, lantaran kagak punya bekal. Benar apa enggak? Enggak punya bekal, maksain berangkat pulang. Sampai tujuan belum tentu, keleleran di tengah jalan udah kelihatan. Kenapa? Lah kagak punya bekal pulang. Sama macam orang yang kagak pernah sholat terus mati. Kan berani banget. Tumben dia kagak sholat mati bang. Lah kan berani amat ini. Ayo, pertama-tama kita nggak tinggal di sini nih, nggak apa namanya ini Mampang ya, nggak tinggal di Mampang pertama kali kita tinggal bang, bu, di mana kita tinggal? Alam ruh, jauh sebelum jasad yang kita lagi pakai sekarang ini diciptakan bang, ruh kan terlebih dahulu diciptakan, benar apa enggak? Berapa lama kita tinggal di alam ruh? Wallahu a'lam bishawab, cuma Allah doang yang tahu. Dari alam ruh merantau. Merantau enggak kita dari alam ruh? Kemana kita merantau dari alam ruh? Alamul butun, alam rahim, alam kandungan ibu-ibu kalian nih. Benar Pak? Benar Bu? Pernah enggak Bang kita ngetem di situ Bang? Oke. Berapa lama Bu? 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahn. Penderitaan di atas penderitaan. Allahu Akbar. 9 bulan 10 hari loh Bang. Dalam perut kita. Ada yang 13 bulan. Bunting kebo. Bener ya kan Bu? Ada gua kagak percaya lu dibilangin. Ada yang 2 tahun. Keluar udah kumisan. Lah kelamaan ngetemnya. Nah, saya mau bicara buat adik-adik saya pada umumnya. Pada khususnya untuk kita semua dah. Ya. Bayangin wajah emak kita masing-masing. Emak saya, emak kalian nih, emak kita semua dah, emak kita semua. Walaupun yang sudah jadi orang tua tapi pasti pernah menjadi anak. Ayo kita bayangin wajah orang tua kita masing-masing. Allahu Akbar. Mulai dari ngandungin kita, emak kita udah kita siksa habis-habisan bang. Mulai ngandungin kita, emak udah kita siksa habis-habisan. Bagaimana kita bisa balas jasa orang tua kita kepada kita? Mulai ngandungin udah kita siksa habis-habisan. Mulai ngandungin kita tuh, ya kan Bu ya? Fase baru-baru hamil bang, nek, fase baru-baru hamil nek. Apa yang dialami emak kita bang ketika ngandungin kita? Fase pertama, muntah. Muntah kagak kenal waktu, benar gak Bu? Enggak pagi, siang, malam. Lah muntah-muntah kering. Kalau muntah isi mah enak bang, ada yang dikeluarin perut lega. Ini gak ada apa-apa loh. Fase pertama. Selesai fase muntah, masuk fase berikutnya. Apa? Ngidam. Ngidam. Orang ngidam kan kagak enak. Bang, orang ngidam kagak enak buat adik-adik saya nih. Kagak enak orang ngidam. Mintanya yang aneh-aneh. Lagi kagak musim diminta apa bukan siksaan itu? Bener gak Bu? Tengah malam pengen megang pala. Gua belum selesai. Porno aja nih. Pala kereta. Kan mesti ke Semanggarai dulu. Udah terus sendiri dah. Belum selesai dipotong aja. Lengkap aja, lengkap dah. Acol namanya. Kandungannya makin lama makin besar, benar gak Bu? Makin besar makin berat bang. Mak kita lagi ngandung kita tuh makin besar makin berat bang. Allah, kemana-mana selalu dibawa. Enggak pernah ditaruh bentaran juga.
Ilok itu mama naruh kandungan tadua berat gua taruh dulu. Lah kagak bang, ya Allah ya Rabbana. 6 bulan berat, 7 bulan lebih berat bang, 8 bulan puncak kelelahan emak kita ngandungin kita bang. 8 bulan. Coba, nah abang-abang saya yang udah punya istri, kalau lihat, kalau istrinya lagi hamil 8 bulan kan kesiksa banget bang. Benar gak bu? Tidur serba salah udah. Celentang berat, miring ke ganjel, ketempurap takut meletus. Kita mah bang orang laki bingung lihat bini hamil 8 bulan bang, bingung kita, cuma masih sempet ngerokok. Lah orang laki dalam ilmu ekonomi kan cuma disebut investor bang, nanam modal doang. Lah yang ngolah pabrik kan emak no, bener bu? Woi pabrik. Puncaknya kapan? 9 bulan 10 hari. Saat emak kita melahirkan kita, bang. Saat emak kita melahirkan kita. Pilihan emak saat melahirkan kita kan cuma dua. Kalau enggak hidup, mati. Ayo, bayangin sama-sama. Bagai ditarik kulit dari dagingnya. Bersatu antara keringat, air mata, dan darah dilahirkan kita, bang. Begitu bro kita keluar, emak masih belepotan darah, senyum. Alhamdulillah, anak saya selamat. Bener bu? Nggak ada bang, satupun emak begitu anak keluar senyum gara-gara elu nih. Bu, bu, bapak-bapak cuma bisa ketawa doang bu, kagak ngerasain. Pak, saya kasih tahu nih pak, melahirin itu sakit loh pak. Kalau bapak nggak percaya, saya tanya langsung nih. Bapak dengerin biar ibu yang jawab. Bapak dengerin aja. Bu, melahirin sakit apa enggak? Dengar tuh pak. Dengar. Berdarah nggak bu? Berdarah pak. Kapok. Bandel juga lah. Sakit, sakit sih. Berdarah, berdarah. Kapok gua. Bang, beneran nih bang nih, ini beneran. Bagaimana kagak mau sakit bang? Ayo dah kita pikirin dah bang dah. Kita pikirin bagaimana gak mau sakit saat melahirin kita bang. Masuk 3 on keluar 3 kilo. Ibu deh disuruh mikir bukan disuruh bayangin. Bu, ntar pulang ada yang nimbang bu. Apa omongan saya tentang alam rahim nih buat adik-adik saya? Mumpung orang tua kalian masih ada, tuh keramat hidup kalian tuh, keramat hidup kalian. Bohong orang, ada yang bisa jadi orang besar tanpa keberkahan orang tua. Ahlan.